Petahana Arinal Junaidi resmi kembali mendaftarkan diri di Pilkada Provinsi Lampung 2024. Dengan mendapat dukungan dari PDIP, Arinal menggandeng Sutono sebagai wakilnya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2024-2029. Meski menjabat sebagai ketua Partai Golkar Wilayah Lampung, namun Arinal Junaidi tidak mendapat dukungan dari partainya tersebut. Usai mendaftarkan diri pada hari ketiga Kamis kemarin di kantor KPU Provinsi Lampung, Arinal mengungkapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati atas rekomendasi dan dukungan yang diberikan. Ia juga akan siap menjalani program Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan melanjutkan program kerjanya untuk memajukan Provinsi Lampung. Arinal juga menyebut akan berkoalisi dengan masyarakat untuk meraih kemenangan. Tetapi doa dan upaya-upaya masyarakat itu banyak yang mendukung. Oleh karena itu cukup satu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan koalisi-koalisi lainnya. Tahun yang lalu dalam periode saya, dan saya akan wujudkan bersama Pak Soekarno, membangun Lampung, membangun DKI. Secara infrastruktur saya tidak ikut, tapi kebutuhan pangan DKI itu tidak lupa persediaan pangan jelas. 40% kebutuhan DKI itu kita yang penuhi. Selanjutnya, berkas yang sudah dianggap lengkap, pasangan calon Arinal Junaidi Sutono akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.